Ini dari kesempatan kali ini gue sama Mama Noan. Iya, Rosa. Kurang aja. Kurang aja. Jadi kalau sudah di segmen Praketek berarti kita mau challenge. Challenge. Nah, berak. Jadi di kesempatan kali ini kita bakalan challenge yang udah banyak diminta juga. Waktu itu aku udah pernah baca komen, itu banyak yang minta bawain ini. Itu adalah try not to challenge. Gimana ya? Enggak, jadi kemarin kita udah sempat bahas Rafli itu sebenarnya selama ini tuh cosplay. Jadi monster, jadi musuhnya Kamen Rider. Iya, benar. Iya kan? Kapan lepas cosplaynya? Tahun 2. Pakai mikir udah enggak bakalan bisa itu permanen. Sebelum masuk ke videonya, Auta punya pesan buat kalian, ini dia. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Auta yang baik hati dan bijaksana ini memberikan kalian kesempatan buat teman-teman yang belum join ke squad Auta Velas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia, untuk join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe kayak gini. Auta akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Let's go. 1 2 3 4 5. Cukup. Kalau udah, klik tombol belnya juga jangan lupa ya. That's it, thank you guys. Kamu udah juga gratis cukup melakukan dua tadi langsung boom join ke Auta Velas dan juga otomatis juga join juga ke Family Star Squad dan juga Praketek Lovers. Oke, okay, langsung mau masuk aja. Ini dia. Yeay, dari tadi gue suruh megangin. Ini adalah gitu. Waduh. Tapi aku dicengin. Really nigga. Jadi udah ada permen-permen asam. Huh? That's why kenapa trainer tuh challenge. Coba. Enggak, tadi enggak gitu. Bahkan salah mulu deh yang kedua kali ya. Jadi ini permennya asam-asam, kita enggak boleh sampai pokoknya biasa aja. Meringis. Meringis boleh, meringis merengut lah pokoknya. Ya, kita akan cobain semuanya satu-satu. Kalau yang paling banyak gitu. Dia kalah. Dia kalah dan hukumannya adalah masih sama. Biasa. Minyak ikan kok. Cuma kali ini 2 sendok makan. What? Yeah. So, tapi banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai challenge-nya. Ini dia. Nah, ayo kita mau cobain yang mana dulu nih, bebas. Ini. Kayaknya yang ini dulu deh. Jelly Belly ini yang biasa Bin Basel. Ini Bin Basel tapi Rian ini. Tapi ini edisi yang citrus mix. Jadi bener-bener rasa-rasanya tuh citrus. Asem-asem, rasa-rasa citrus. Ya, itu ada rasa-rasanya. Ada. Ini belakangnya rasa. Enggak boleh dong. Ini belakang. Ngambilnya merem nanti. Ada rasa sunkissed lemon, ada rasa sunkissed lime, ada rasa sunkissed tangerine, ada rasa sunkissed orange, ada rasa sunkissed pink grapefruit. Semuanya tapi ada ininya. Ada asam-asamnya. Enggak boleh milih lah pokoknya. Kalau yeah. Dibacain enggak boleh. Enggak merah, boleh. Enggak usah. Ambil berapa? Ambil berapa? 1. 7. 1 1. 3 kali ya? Astagfirullahalazim, belum yang ini. Bikinnya mau semua dah. Hah? Ya ada satu aja deh. Ya udah, aku merem ya. Aku dapat yang wah, hijau gua. Pink grapefruit. Pink grapefruit oh. Sama hijau nih apa? Hijau lime. Ini hijau sunkissed lime ini sama pink grapefruit. Jadi Ibnu sama Indira yang gitu. Masuk mulut langsung punya ya. Iya. Enggak boleh langsung telan ya. Enggak boleh, enggak boleh. Yo, satu harus kasih lihat juga kunyanya. Udah ayo. Satu, dua, tiga. Ah, biasa aja. Biasa aja. Iya sih biasa aja ini. Nggak pahit-pahit. Nggak manis. Sengaja ini aku bawain pertama karena emang ini kayaknya nggak asem. Oke. Okay. Cuma asem dikit doang gitu loh. Nggak begitu berasa. Oke, aman semua ya? Aman. Aman ya? Saling perhatiin ya. Tolong ya. Karena kalau nggak ketahuan siapa yang kalah. Hmm? Sekarang yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Yang ini aja. Gak ada gunanya. Yui, dari tadi ya. Nggak, sebenarnya ada, cuma kalau lu nggak ada yang mau nurut. Nih, ini Trolley Sour Glowworm. Jadi ini kayak Yupi kayaknya ya. Kayak Yupi tapi yang ular. Terus dia cacing dong. Ada ya cacing. Ya ada, aku dikoreksi sih. Dari tadi. Ada gula-gula yang asemnya itu loh. Ya itulah. Udah lu tahu deh. Ya citrus-citrus asem-aseman lah. Ini dua ya. Kalau ini ronde kedua. Jangan banyak. 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Satu aja lah. Cobain dulu. Lah, gimana cobain dulu? Waduh. Dua. Langsung makannya dua. Iya, dua langsung.
Punya juga. Kayaknya asam beneran deh. Hah? Iyalah kalau ada gini-gini ya pasti asam. Baunya enggak baunya aja. Masuk semua air abli. Ya. Satu, satu, tiga, dua, tiga. Ih, kalah. Wah. Wah, asem banget. Masih bisa. Enak, masih bisa. Gak bisa gue. Ini asem banget ini mah. Iya, man. Lebih ke Allah. Iya, kan? Lebih ke Allah! Maco! Pegel yang punyanya? Iya. Cimi-cimi. Kalau sapli udah susah sendiri. Iya. Gila ya? Temboloknya tuh gede banget. Kan ada kuenya ada dia dah. Gak ada ya, aman. Lu kan tadi? Iya, gue doang. Ya, asem sih menurut gue. Masih aman tapi bang. Asem tapi jadi gulanya gak terlalu bikin asem deh. Dan salahnya kayaknya gue ngunyahnya tuh di belakang ini. Di gigi geraham. Lah emang ngunyah kan pakai geraham iya. Ya? Enggak, tapi berasa banget. Jadi ya kalau di ujung sini tuh kan berasa banget. Oke, gak apa-apa kalah. Satu. Upoin buat Bang Uta. Masih ada yang lain. Ayo, yang mana sekarang? Yang mana? Gue gak milih lagi deh. Ini. Ini kayaknya asem nih. Iya. Super lemon, lambangnya aja begini guys. Tuh. Lah, baunya tapi kayak kencing dah. What? Iya. Oh iya. Ya. Baunya serem dah. Ini berarti, berarti gak dikunyah nih. Ini dia mood. Yuk. Satu. Taruh, taruh, taruh. Aduh aku udah. Iya sama aku juga. Taruh, taruh. Udah kayak ngilu, udah kayak berair gitu ya. Senyum kan gak apa-apa kan, yang penting gak gini. Gak ketarik gitu. Ya senyum mah gak boleh juga lah. Lah? Lah? Iyalah, kan kalau senyum bisa begini. Gitu, bisa ditutupin kan bisa gitu. Bisa begini. Dia nyari sih ya. Iya, nyari dia. Ya, satu, dua, tiga. Oh no. Gak bisa, asem banget. Ini kayak ini, vitamin. Satu, dua. Apaan? Makan sipit. Sipit. Soesis. Jaman nih. Buat gua. Ini enggak boleh digigit. Makin lama hilang. Aturan kita tahan dikit ya. Iya. Ya enggak kuat sih tadi aku di depan. Iya. Kayak pengen ngedip sendiri gitu. Kalau emang ini mah permen yang bisa dinikmatin kali. Kayak vitasimin ini bener. Iya. Mm-mm. Makin lama makin manis. Bang gitu. Coba gigit. Bang. Keras banget. Enggak, malah asam. Iya. Pernah langsung telan ya? Enggak lah. Kurang digigit makin asam ya? Hmm? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yang mana? Mau yang mana? Yang ini. Yang ini aja ya. Ini chewy spicy lime. Ini jadi rasa lime, lemon, tapi ada cabenya, ada pedesnya juga. Enggak boleh. Gimana? Tahu. Makanan Thailand ini ya? Iya, makanan Thailand. Kita belinya di tempat Thailand. Di tempat, apa sih namanya? Asian Market. Pengennya habis operasi bagaimana? Di Thailand. Oh. Ambil, tiga. Operasi Korea. Operasi. Tiga ini. Operasi yang lain. No, lagi berdebat juga, kamu diemin dulu. Gak lucu soalnya. Kakak Ade lagi berdebat. Gak lucu, jadi aku diem aja. Yeah. Yaudah yuk! Kayak asem deh. Satu! Ya! Jatuh! Satu jatuh! Gimana? Kan malah dijatuhin. Bercanda aja. Tiga juga begini langsung. Ya, satu. Dua. Tiga. Tiga. Oh, ini pedes. Pedes! Sumpah! Pedes banget! Gila, pedes. Wah! Pedes ternyata, guys. Wah! Lebih ke pedes, enggak? Asamnya enggak begitu. Ya udah, oke banget. Aneh ya. Ih, aneh najis dah. Ini kayak manisan itu tau, manisan buah itu yang. Oh, bangau. Aneh, aneh sih. Enggak ada okay. Yang manis nih. Enggak ada. Ini hitungannya soalnya pedes ini enggak ini banget. Yuk. Lanjut yang berikutnya yang mana? Ya itu. Ini. Pegang ya. Ini aja deh. Apa sih emang itu najis banget sih? Dari awal. Sour gummy, ada rasa apel, anggur, strawberry, peach. Dah. Warnanya beda-beda. Iya, boleh. Ih, yang tadi enggak enak banget ya? Enak. Kayak makanan ikan anjir bentuknya. Tapi makin lama kayaknya bagian belakangnya udah mulai kebas. Kebal ya. Iya. Kebas. Iya benar kebas. Oh, kebas. Kebas benar. Jangan nyalain salah. Emang apa sih enggak boleh? Yuk, bareng. Satu, dua, tiga. Aduh, alatnya Allah. Ya, agak enak sih emang. Asam nih mah. Ya manis. Apa ya kan? Aduh, malas banget munyanya dah. Pegel. Kita lanjut yang berikutnya, aman semuanya. Aman. Gak ada, soalnya gak begitu asem. Wah, asem dikit.
dikit banget ini kayaknya nih. Dari kenapa covernya? Ini siapa yang lemon ya. Dari covernya aja. Ya Allah, dalamnya beneran lemon dong kulitnya. Shit dong. Serius tuh. Ya iya. Satu aja berarti. Enggak tahu pahit, enggak tahu ini. Enggak tahu asem banget. Lah kok aneh sih? Irisan gitu ya? Irisan udah. Kulitnya. Coba apa? What? Oh iya bener juga. Tuh juga agak ke kanan dikit. Apaknya kecium banget. Wah. Apak legend. Satu, dua, tiga. Wow. Pahit. Pahit. Ini mah kulit banget. Kulit dikasih gula ya. Oh, gak suka sayang. Wangi ya, berarti kalah dong, gak suka. Iya. Dosa apa dong? Kalah. Kalah, udah dua, udah dua poin. Senang aja tuh ya. Udah dua poin kamu. Ini jadi temen deh. Iyalah, soalnya kan yang dua poin baru aku doang. Tambah kamu. Ya nanti kita terakhir sweet aja. Iya. Nih sekarang terakhir. Ini kayaknya nih yang paling asem. Ternyata bentuknya aneh-aneh. Ini semua gue belinya di Jepang guys, by the way. Jadi kita udah patokannya tuh bakal asem banget ya. Patokannya bakalan asem banget. Jepang kan permennya aneh-aneh gitu kan, asem-asem. Dua. Satu aja lah. Dua. Kalau dua kalah berarti. Yeah. Kalau satu kalah. Ada aja. Tahu. Nanti kalian tolong komen ya guys di bawah permen yang paling asem banget. Kalau kalau kalian pernah cobain di dunia. Di dunia. Di dunia dan di akhirat. Pokoknya yang enggak bakal. Itu lu doang yang kamera. Udah dua ya, nempel ya. Kakak Ade. Kayak lo rap gitu. Oh, tidak. Cepet banget jawabnya. Saya juga tidak. Yuk. Tentunya kakak lu di rumah sambil nonton, oh gue juga enggak. Gimana Fli? Adam di rumah nonton, ah gue juga enggak. Gitu. Ya, satu, dua, tiga. Gak ada asemnya. Gak ada asem. Padahal ini mango tamarin soft candy. Aneh banget. Yaudah, sekarang kita sweet. Soalnya poin gue sama Indira sama. Mau tiga kali apa sekali? Tiga kali deh. Tiga kali, sweet biasa ya, nggak sweet Jepang. Ah, sweet Jepang. Nggak mau. Dicurang. Vote, sweet biasa atau Jepang? Udah, pertama sweet Jepang, kedua sweet biasa. Ketiga sweet Jerman. Sweet Jepang apa sweet? Sweet. Aduh, sweet biasa. Cinta Indonesia. Indonesia. Jepang. Hapus bingung Jepang. Dulu. Iya, Jepang. Tiga kali ya? Iya. Yuk. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Satu. Satu kamu. Ya. Yuk. Tuh, dua, tiga. Dulu katanya kan. Gunting batu kertas. Dua. Satu sama. Gunting. Taruh, satu, dua, tiga. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Dua, satu. Satu lagi. Ayo. Ya. Satu. Ya. Gunting batu kertas. Dua sama. Ini. Dua sama. Kacau. Lagi dua sendok saya. Iya. Berat kan? Dia menyesal. Yuk. Satu, dua, tiga. Gunting batu kertas. Anja. Iya mah. Special edition. Dua sendok. Makin sehat. Anjir. Oke, ya udah karena kalah dua ini. Iya. Yeah. Dua sendok. Nyepot. Easy, you know. Mantap ya. Ini kentalnya luar biasa ya. Jadi kayak ngebayanginnya tuh lemak-lemak apa gitu loh. Ini kayak handphone. Wah. Dah, langsung. Kayak bunyi sum-sum. Anjir, aku keringetan. Habis lep. Dua sayang. Masih satu lagi. Tadi kan aku udah tegesin deh. Iya. Habis masuk langsung masuk lagi. Iya, sekali masih sekali lagi loh. Enggak, aku mau ya. Sendok satu lagi deh. Mau apain? Jadi aku maunya gini terus gini. Enggak bisa dinikmatin aja. Enggak mau. Peraturan dari mana? Peraturan dari mana? Kan kemarin-kemarin kan dua sendok. Ambilin dong tolong. Yuk, satu. Squid emotion, nyakot. Jangan dong, satu. Ah! Squid emotion. Original minyak ikan. Kayaknya ini kuat. Dulu ya. Yang itu dulu lah, itu udah mau nete. Ini udah mau tangan kan cepat. Ya udah gini deh. Asik. Eh jatuh. Gak boleh
sekaligus ya? Kok nggak boleh sekaligus? Terus gunanya sendoknya dua apaan sih, Sen? Emang kamu harus ngelop gitu dua-duanya? Enggak. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Mulutnya nggak muat. Makanya, ntar kesalahan. Ayo melihara kesehatan. Dia malah nungguin tumpah kemarin. Memenuhi kebutuhan A dan D. Epaknya tinggi, epak. Epak. Ada epak. Kayak lemak apa gitu ya, putih kental. Wah, parah aku. Keringetan. Sakit banget dadanya. Kayak mau dikeluarin gitu. Kemarin aja enggak apa-apa. Hop, 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 sampai ngenceng ini. Tadi hampir keluar beneran, gila. Iya. Cuma keluar biar enggak sakit lagi hujan soalnya. Coba ini sangat berat. Aduh. Itu sampai kentalnya ya, sialan gitu ya. Ini enggak boleh langsung makan. Kapan aja enggak boleh. Aku pukul kamu saya. Tapi tetap malah enak. Iya, bercampur nih. Oh, Allah. Jadi kaget. Saya Desen guys, video nontonnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya gue makin semangat untuk bikinin video-video yang lebih menghibur, lebih inspiratif, lebih informatif, dan lebih berfaedah untuk teman-teman sekalian, terutama teman-teman Utavelas. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi gue di @gustavodein, Indira Diat, Indira Kalisaya, Erdian Sapur, Naflimu underscore, Ibnu Januar Syah Putra. Semuanya kan gue tulis di bawah, silahkan kalian search dan juga di follow. Jangan lupa, karena banyak banget konten-kontennya gak bisa kita post di YouTube, bisa kita post di Instagram, baik itu di feed ataupun di story. Jadi make sure kalian follow Instagram pribadi kita masing-masing. Jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen berewokan seperti Autap atau alisnya seperti Indira Kalista, langsung aja order minyak kemiri dari Werewolf di line at-nya @werewolf, atau kalian bisa langsung klik link yang ada di description. Gue akan taruh mulai dari sekarang akan ada di description. Pokoknya kalian tinggal klik aja. Tuh belinya di Tokopedia. Jadi buat teman-teman yang belum punya rekening bisa bayar di Indomaret ya. Dan situ juga jual susu pengembuk. Jadi buat teman-teman yang susah untuk naik berat badan, badannya kurus, pengen agak sedikit berisi, langsung aja order susu pengembuk dari Werewolf, sama di line at-nya @werewolf, atau kalian tinggal klik link di description. That's it guys. Terakhir jangan lupa bagian untuk itu. Stay awesome. Peace. Bye bye.